masalah ghibah ataupun menceritakan orang lain di saat bulan puasa. Pada hakikatnya, bulan puasa ataupun bukan bulan puasa, ghibah itu dilarang oleh agama. Bahkan, bukan hanya orang yang menyampaikan tentang ghibah tersebut, aib orang lain disampaikan, diberitakan, diceritakan, diramaikan, yang mendengarkannya pun itu sama dosanya. Oleh karena itu, ghibah tidak boleh dilakukan. Apalagi ini, orang yang menggibah, kata ulama, pada hari itu, maka hari itu juga tidak diterima amalnya. Itu hadis, ulama sering menyampaikan. Maka orang yang gibah dan mendengarkan pada satu hari, maka satu hari itu tidak diterima. Di akhirat nanti, amal baiknya diberikan kepada orang yang gibahnya itu. Bagaimana kalau di saat bulan puasa? Sama dilarang, tetapi itu pun akibatnya tidak mendapatkan mufaddal, keunggulan, afdolnya bulan puasa. Yaitu puasanya kurang afdol karena ada ghibah. Maka saya berharap ghibah mau bulan puasa ataupun tidak dilarang, termasuk bulan puasa, akibatnya adalah tidak mendapatkan faedah afdolnya berpuasa dan pahala di saat puasa ini. Terima kasih, Ibraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.